Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Tingginya intensitas curah hujan di sejumlah kawasan di Provinsi Jambi selama satu pekan terakhir menyebabkan Sungai Batanghari meluap. Luapan berdampak genangan air terjadi di Bantaran, ratusan rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi tergenang. Banjir merendam akses jalan warga dengan ketinggian air mencapai 60 cm, sehingga warga kesulitan melintas untuk beraktivitas dan bekerja. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 nekat menerobos mogok. Setiap hari, ketinggian air naik 5 cm. Sebagian warga sudah mulai menggunakan perahu untuk keluar rumah. Saat ini belum ada warga yang mengungsi karena banjir belum merendam rumah mereka. Ini naik terus ya? Iya, kayak gini. Akhir tahun pasti kayak gini kami. Ini naiknya berapa senti setiap hari? Belum ada yang ngungsi? Belum sampai ke rumah kan, baru di sini deh kan. Maunya ditinggiin lagi ya, kan jalannya, jadi walaupun kena air, kita tak tahu. Ini air dari mana yuk? Ini limpahan dari kemujan kan, kemarin kan hujan juga seharian, limpahan juga kan. Tingginya intensitas hujan di Kota Jambi membuat warga khawatir dan waspada, sedangkan fasilitas umum lainnya belum ada yang terendam banjir. Jumadi, Kompas TV Jambi.